Yo guys, balik lagi Ulas Purnama. So welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau melanjutkan untuk gacha Epic England, mau meraih Beckham teman-teman ya. Kemarin dapat Solz dan juga Owen teman-teman ya. Sisa poin 2230 teman-teman ya. Setelah kemarin aku top up yang 3430. Nah, ini kita tujuanku yang utama, misiku yang utama adalah mendapatkan Beckham, yakni bagian dari Epic England 2002, yang mana ini menjadi big time atau yang versi epic yang paling keren teman-teman ya, dari suatu pack England kali ini, yakni epic big time-nya adalah Beckham. Roll pertama masih gagal teman-teman, kita lihat. Yuk coba lagi, langsung tap cancel dan recruit. Oke, kita lihat. Ini ngerekordku di pinggir jalan teman-teman ya, ngonten sambil di pinggir jalan, jadi mohon maaf kalau agak sedikit berisik. Nyempet-nyempetin teman-teman ya, demi untuk bisa mendapatkan Beckham teman-teman. Masih gagal dapat Gibbs White, langsung kita lepas aja teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Gas, rekrut. Tap cancel dan rekrut. Aduh, masih gagal dong teman-teman ya. Oke, masih tahap awal, santai. Yuk, rekrut cancel dan yang kedua kita gaskan teman-teman ya. Aduh, masih gagal teman-teman. Sampai kapan ini Konami? Di koin 1830. Tap terus. Yo, go. Aduh, masih gagal teman-teman. Nah, ini udah mulai dapat yang agak rating tinggi teman-teman ya. Depay, kita rilis aja teman-teman ya. Dan kita langsung rekrut. Tahan beberapa detik. Check this one out, dan inilah dia guys. Boom. Aduh, masih gagal dong teman-teman. Ya di sini sudah habis sisa 1600 koin. Milik kita lepas aja teman-teman ya. Yo, lanjut. Nyisa 1630 teman-teman. Jadi sisa 16 gacaan lagi. Langsung kita rekrut. Masih gagal dong. Yo, langsung skip. Langsung lewati, kita langsung rilis aja. Jadi ini sisa dari yang konten kemarin teman-teman, koinku ya, nyisain 2300-an kemarin, dan ini di kegacaan yang keberapa masih gagal juga teman-teman. Gordon, langsung kita rilis aja ya teman-teman ya. Yang ini rekrut. Dan untuk mempersingkat waktu guys, ini aku percepat aja ya teman-teman ya. Durasi atau range video, yang mana di sini aku juga gagal mendapatkan Beckham dari 1400-an ya teman-teman ya, 1530-an hingga di detik ini, di waktu ini belum juga dapat. Oke, lanjut, dan sisa 1 koin teman-teman. Masih gagal juga teman-teman, 130 sisa ya, jadi nyisakan 1 koin, 1 gacha. Semoga berhasil sih ini teman-teman ya. Agar gak top up lagi. Yuk tap rekrut cancel, dan inilah dia.
check this one out guys. Ayo. Masih gagal teman-teman yang ingin gacha. Yo, oke. Okay. Mau top up in game harganya masih mahal. Nah, jangan khawatir guys. Di sini aku ada solusinya. Langsung aja merapat untuk top up di sini. Nah, nanti nomor aku sematkan di deskripsi ya guys ya. Jadi ini ada nomor di sini, bisa langsung kalian gaskan. Top up legal, cepat dan pastinya resmi, ada invoice dari Konami dan juga Google Play. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini top up yang sedikit-sedikit dulu, yang 1000 ya. Tadi sisa 70, jadi aku tambahin 1000. Sisa 30 tambah 1040 teman-teman, jadi 1070. Kita lihat. Nah, di sini sudah mulai berkurang ya, sisa 100 pemain lagi. Yuk, rekrut gas. Aduh, masih gagal dong. Mukiele. Sepertinya sedikit bagus ya. Boleh lah kalau sekali-sekali pemain kita keep teman-teman ya. Untuk tambahan nanti misalkan match day yang pakai negara teman-teman ya. Aku nanti pakai Perancis agar nggak terlalu bengkak team strength-nya. Karena kan minimal 2100 teman-teman. Yuk kita gaskan lagi teman-teman di sini. Rekrut. Dan inilah dia. Masih gagal teman-teman di top up-an. Yang pertama setelah yang 2400 habis, dan ini aku skip juga teman-teman untuk mempersingkat durasi waktu ya. Dari 1070 hingga di beberapa kesempatan ini teman-teman masih gagal mendapatkan epic big time David Beckham teman-teman ya, yang mana ini nongol di Epic England 2002 dan ini menyisakan 170 teman-teman ya. Kita cek ini rating-rating yang tertinggi dari Open Pack England 2002 ini. Yuk, biasanya gacha-gacha ala-ala di 2021. Semoga trik-triknya berhasil teman-teman ya. Oh ya, masih gagal teman-teman ya. Di sini memang eFootball 2023 untuk gacanya agak susah teman-teman, presentasi keberhasilannya teman-teman ya. Oke. Maka dari itu seringkali aku ingatkan ke kalian kalau ada premium pack yang isinya pemain epic, lebih baik beli itu aja teman-teman ya. Ini aku top up lagi teman-teman. Tadi habis ya. Aduh. Top up yang 2130-an teman-teman ya. Jadinya ketemu 2200. Nah, ini kita tap-tap pemain-pemain yang tertinggi di sini teman-teman. Donnarumma nafas. Pas 3 kali, Beckham 3 kali ya. Kita coba ya. Oke. Kemudian kita keluar dan kita rekrut teman-teman ya. So, check this one out guys. Ini trik-trik ala PES 2021 dan aduh masih gagal teman-teman ya. Entah teman-teman, segala meta dan trik-trik di, terlebih di eFootball 2023 ini nggak ada yang worth sama sekali teman-teman. A few moments later. Yuk lanjut lagi teman-teman ya. Menyisakan 200 teman-teman ya. Yo guys, di sini. Yo, masih gagal teman-teman. Belum nongol juga si Beckham-nya ya. Nyisain satu kali gacha lagi, 100 koin teman-teman. Langsung kita lepas. Sisa satu. Yo. Rekrut. Iyo, masih gagal juga teman-teman. Harus berapa kali lagi? Jadi otomatis di sini top up lagi teman-teman. Top up 2000 koin lagi ya, 2130 tadi udah habis sama sekali. Dan ini kita rekrut. Rekrut cancel dan kita lihat udah banyak yang sudah kosong tapi Beckham-nya belum mau nongol juga ya. Kartunya udah kosong, udah ke gacha. Tapi anaknya di eFootball 2023 ini kalau habis ke gacha nggak bisa ke gacha lagi teman-teman. Jadi nggak bisa dapet ganda teman-teman ya. Tapi ya itu, susah. Kalau mau dapet ya pasti sedia 15.000 koin teman-teman.
masih gagal teman-teman. Rekrut. Di sini aku skip lagi teman-teman ya, untuk mempersingkat durasi waktu tentunya teman-teman ya, agar nanti kontennya nggak terlalu lama. Start di sekitar 2000-an tadi teman-teman ya, 2000 koin. Ini gas langsung hingga belum juga mendapatkan sang incaran utama yakni Epic Beckham. Ini top up yang kedua teman-teman ya. Oh ketiga teman-teman, ini ketiga teman-teman ya, ini ketiga. Yuk, dan setelah berangkat dari 2000 dan ini menyisakan 130 teman-teman ya, kita lihat sudah item semua, yang mana itu adalah sudah tergacha, yang di atas tinggal Beckham aja teman-teman ya. Ngeri. Konami jahat sekali teman-teman di sini, dan inilah dia, kita cek di sini. Check this one out guys, rekrut. Aduh, masih gagal dong teman-teman di sini. Oke, kita langsung rilis aja teman-teman di sini. Dan otomatis harus gacha lagi teman-teman ya. Kita lihat di sini sisa 46 teman-teman ya. Jadi kita butuh sekitar 5000 koin untuk positif mendapatkan Beckham. Nah, ini kita lihat semuanya udah kosong teman-teman, hampir semua udah kosong. Nyisain 46, yang paling pucuk tinggal Beckham aja teman-teman ya. Jadi di sini gacha teman-teman. Top up lagi. Nah, di sini ada promo, aku juga nyediain promo teman-teman. Nah, ini sudah beli 5700. Teman-teman ya, beri yang 5700 agar positif mengunci untuk mendapatkan Beckham teman-teman ya. Kita butuh 45an lagi, 45 roll, dan ini kembali gagal teman-teman. Ada 5600 dan sisanya 45. Jadi secara teori itu pasti bisa mengunci untuk mendapatkan semua, tapi ya jangan sampai kita menguras semua teman-teman ya. Syukur-syukur kalau di 5 kali gacha udah dapat, tapi di 2 kali ini masih gagal juga teman-teman. Itulah Konami teman-teman ya, di eFootball 2023 ini banyak event, banyak gachaan, tapi susah untuk mendapatkannya, begitu sulit. Yuk kita rilis aja di sini teman-teman. Lanjut lagi, rekrut lagi. Yo, check this one out guys. Masih gagal juga teman-teman ya. Nanti kalau nggak salah animasinya merah teman-teman ya, yang beredar di sosial media, di Instagram dan grup-grup WA eFootball. Nah, ini aku skip lagi ya teman-teman ya, karena kita menghabiskan proses 40-an gacha teman-teman di sini ya. Agar jikalaupun harus gacha semuanya, itu memang menyisakan 40-an pemain teman-teman ya. Jadi di sini aku modal 5700 koin, harusnya kita bisa mengunci Beckham. Tapi ya itu cukup menyedihkan teman-teman, kita harus modal koin banyak banget ya. Nah, ini seperti kita hajar aja teman-teman ya, mendapatkan Beckham dengan effort yang sangat luar biasa teman-teman ya di sini ya. Entah di eFootball 2023 ini Epic sangat susah teman-teman ya. Dulu di eFootball 2021, bahkan di 2020 itu modal 1000-2000 biasanya udah dapat teman-teman. Oke, ini aku percepat teman-teman ya, untuk mempersingkat durasi waktu. Nah, ini nyisain semuanya udah kosong teman-teman, yang rating-rating atas ya, rating-rating atas sudah hangus semua, tinggal nyisain Beckham loh. Bayangin teman-teman ya, jahat banget Konami teman-teman ya. Diumpetin si Beckhamnya nggak nol-nol teman-teman ya. Semuanya udah hangus, udah tergacha semuanya, tinggal Beckham doang. Tinggal sisa 22 dan ini
menuju ke terakhir-terakhir, teman-teman ya. Jadi masih belum dapat juga, teman-teman. Di sisa-sisa pemain-pemain yang terakhir ini, sampai kapan Konami? Udah 21 sisain di sini. Menyisakan 21 pemain, teman-teman. Kita lihat di gacaan yang ke-20 ini ya. Masih gagal juga, teman-teman. Jadi sisa pemain 20. Jadi kita butuh 2000 koin lagi buat mendapatkannya setidaknya, teman-teman, estimasinya ya. A few moments later. Ya, keterlaluan memang Konami. Ya ampun. Ini sisa 5, teman-teman ya. Ini adalah momen-momen gacaan terakhir yang harusnya bisa mendapatkan Beckham, teman-teman, di sini. Timings kita rilis langsung lepas. Pas, teman-teman, hempaskan, teman-teman ya, Konami. Oke, kita selesaikan saja, teman-teman. Selesaikan saja, selesaikan semua, teman-teman ya. Oke, rekrut di sini. Dan inilah, teman-teman, inilah yang kita cari-cari selama ini, teman-teman. Ya Allah, ya ampun. Nyisain 4 pemain, teman-teman. Bayangin, teman-teman ya. Dari sekian ribu koin, 150 pemain, hanya sisa 4, teman-teman. Luar biasa Konami kalau menguras emosi dan juga dompet, teman-teman ya. Ya ampun. Nyisain 4 aja, teman-teman ya. Bayangin, teman-teman. Jadi aku butuh 147 gacha, teman-teman ya. Yang mana itu adalah 14.700 koin, teman-teman. So, thanks for watching guys. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya guys, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. So, see you on the next video.